Yadran disebut juga sedekah bumi atau bersih desa. Tradisi masyarakat Jawa pada umumnya yang masih lestari hingga saat ini. Warisan leluhur tersebut digelar setahun sekali pada bulan-bulan tertentu, usai panen raya, sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan berkahnya. Ibarat pesta rakyat, Nyadran digelar dengan penuh sukacita, dengan berbagai cara yang berbeda di setiap desa atau dusun. Prosesi Nyadran diawali dengan selamatan bersama di sebuah punden desa, tempat yang diyakini masyarakat sebagai petilasan danyang atau sosok yang babat alas desa setempat. Kemudian dilanjut dengan berbagai hiburan rakyat, biasanya kesenian tradisional seperti langen bekso tayub, ludruk, karawitan, wayang purwa, dan kesenian tradisional lainnya. Seperti umumnya masyarakat Jawa, warga desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, juga menggelar nyadran atau bersih desa. Di Kemlokolegi, prosesi nyadran digelar beberapa hari, dan hari pertama dimulai pada Jumat Pahing tanggal 26 Mei 2023 di tahun ini. Di desa ini, setiap RT membuat 1 hingga 3 jolen berisi hasil bumi yang dibentuk sedemikian rupa. Ada yang berbentuk gunungan, perahu, pedati, burung merak, ayam jago, dan sejumlah ogoh-ogoh lainnya. Jolen-jolen tersebut dikirap oleh warga dari RT masing-masing menuju ke balai desa untuk dilombakan dan dinilai oleh camat, kapolsek, dan danramil yang didaulat sebagai juri. Menjadi juara bukanlah yang utama, sebab pada dasarnya semua warga adalah pemenangnya, karena tradisi ini adalah pesta kegembiraan warga desa sebagai wujud syukur pada Sang Pencipta dan uri-uri budaya Jawa warisan leluhur tanah ini. Hasil dari penilaian tidak bisa melaksanakan julenan kayak ini, saya bangga sama Kemlokolegi. Semangat banyak. Semoga Kemlokolegi bisa baik ke depannya. Mungkin ada pesan, Pak, ke pemerintah desa, Mbak? Ya, pesan pesannya semoga Bapak Lurah semangat untuk melaksanakan julenan. Masyarakat Kemlokolegi tumpah ruah penuhi balai desa, bersorak gembira, berjoget, menari, diiringi gamelan karawitan bersama suara pesinden yang melantunkan gending-gending Jawa. Acara hari ini ada rangkaian kegiatan bersih desa atau nyadranan yang selalu rutin diadakan dusun Kemlokolegi, desa Kemlokolegi. Yang pertama kita juga melestarikan kebudayaan adat istiadat yang telah ditinggalkan atau ditinggalkan oleh warisan yang kami juga sama ikut
bersyukur atas apa yang sudah kita capai, masyarakat capai. Mungkin kita beberapa tahun yang lalu tidak bisa seperti hari ini karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian sehingga bisa terus melestarikan budaya yang telah didirikan. Ini satu dusun atau satu desa Kemlokologi, Pak? Nah, ini satu dusun Kemlokologi. Ada dusun-dusun yang lain akan menyusul. Untuk yang sama di Jumat Pahing ini ada dusun Kemlokologi dan dusun Sedan. Ada berapa RT, Pak, yang mengikuti? 9 RT, 2 RW. Kemudian bisa disampaikan, Pak, sosok dari Mbah Kunci ini, Pak? Sosok Mbah Kunci sendiri sebagai cikal bakal atau yang membabat adanya dusun Kemlokologi. Harapannya ke depan, Pak? Harapannya ke depan, mudah-mudahan masyarakat desa Kemlokologi dalam hal pencariannya bisa lancar dengan kesehatan, keberkahan, sehingga bisa melaksanakan rangkaian kegiatan di tahun-tahun Keseruan semakin menyenangkan saat warga berebut hasil bumi di jolen-jolen usai didoakan oleh tokoh adat setempat. Tidak selesai di sini, rangkaian nyadran di Kemlokologi masih akan berlanjut beberapa hari dengan beragam hiburan, mulai dari spiritual, tradisional hingga modern. Antara lain, pengajian, musik elektron, langen bekso hingga pagelaran wayang kulit semalam suntuk sebagai puncaknya. Rangkaian-rangkaian nyadran pada umumnya menjadi sebuah bukti kearifan lokal masih mengakar kuat di negeri ini. Semangat kebersamaan, gotong royong ciri khas bangsa ini ternyata tidak pudar oleh zaman. Adat istiadat warisan leluhur tetap diuri-uri hingga kini. Seperti kata pepatah Jawa, Wong Jowo Ojo Lali Jowone. Dari Nganjuk, John Agis Cyber melaporkan.